5, 4, 3, 2, 1, here we go. Ganti oli mesin, guys. Nah, ini oli filternya. Ini oli mesinnya ya, ada 4 liter. Kepake apa enggak, semuanya kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas, catnya 4 liter. Jadi langsung ini ya, megang gitu ya. Abu. Udaranya belum pada kotor ini, Pak. Hah? Oh iya iya. Jadi ini enggak pernah diganti-ganti kayaknya, enggak tahu. Disemprot udah enggak hilang. Oh gitu ya. Orangnya. Oh iya iya iya. Jadi kita ganti itu juga. Ganti. Itu berapaan tuh? 150. Oke, siap. Ganti aja deh. Oke, siap. Ya, siap. Dia harusnya ketarikan gas, Pak. Iya iya iya. Oke, siap. Siap, siap. Bang, siap, siap. Ini baru ya kita ya. Siap. Untung ada cadangannya. Kita nyari lagi kan. Oh, ini tergantung pemakaian. Kalau misalnya udah kotor, diganti. Iya. Kalau menurut kilometer kan 20.000. Iya. Kalau misalnya 20.000 belum kotor mas, tinggal. Enggak usah, diganti. Iya iya. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Iya. Tergantung motor enggaknya. Oh, abunya eh. Ganti air filter. Oli 4 liter sama oli filter. Oh, disemprot gitu, jadi supaya turun semua ya, ya. Jadi kekuras semuanya ya, termasuk dari atas ini juga ya, dari atas baru ke sini. Iya, 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 siap-siap nanti. Kalau didiemin, butuh proses lama, cuma nggak keluar semua. Iya, iya, ada yang nyangkut-nyangkut yang siap, siap. Masukin oli dulu, juga karetnya dikasih oli, jadi supaya nggak kering total. Jadi udah ada oli waktu oli filternya dipasang. Cakep dah kerjaannya di sini teman-teman, rekomendasi banget nih. Saya baru pertama kali ya, apa namanya, ganti oli. Kalau misalnya Toyota sih kebanyakan 14. 14 ya? Enggak, iya 14 mili, iya 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 iya. Ya. Ini bukan ini ya, bukan King Chrome atau Si Chrome ya kuncinya ya. Oke guys, ini dari 1 meter, saya lagi ngeliat pemasangan oli filternya ya.
pokoknya ini semuanya nanti dirapiin sama mereka dulu, udah termasuk semua nih ya. Jadi tiap mobil beda-beda ya harganya, tergantung apa yang kita mau ganti gitu istilahnya. Baik itu oli filternya, atau oli mesin, atau oli transmisi, otomatik, atau apalah gitu. Tinggal di informasi aja di sini. Kalau saya nggak salah, mereka buka dari jam 8.06, jam 8 pagi, sampai jam 6 sore. Belum waktu maghrib. Nih, waktu ini kan ganti baterai kalau nggak salah yang bisa dicuci deh. Yang nggak usah, apa namanya, nambah air gitu. Tapi semua dilap di bersihin, kapok. Tuh, oli mesinnya lagi ditambah, bro. Jadi kita pakai oli mesin yang 5W30. Jadi nanti saya ganti oli mesin lagi berapa ribu nih? Ini yang 10 ribu ya, kalau nggak salah ya, Mas ya? Siap. Atau 6 bulan lah ya, tergantung lah gitu ya. Terus apa, oli transmisinya tadi sama siapa yang mau ngobrol, sama Mas bukan ya? Iya. Nah, nanti udah dilihat tadi masih merah ya. Jadi 60 km ya kalau nggak salah ya, masih ada 14 lagi lah sebelum itu udah masuk. Enak banget ya, soalnya deket banget nih dari rumah saya nih. Begitu kalau mau ngopi tuh di Indomaret, di Point Kopi tinggal nyebrang jalan doang tuh guys. Deket banget. Itu udah yang ini ya? Ini kayaknya nggak sampai OT, ada sisanya saya punya ya? Setengah literan. Oke ya, nggak apa-apa buat nambah-nambah, mana tahu. Iya. Nah, jadi rupanya guys, kita beli 4 liter. Jadi kalau nggak habis, saya udah perkirakan begitu sih, sekitar 3,5 lebih dikit. Sisanya itu kita bawa untuk cadangan. Nanti saya boleh minta itu ya, apa, yang kosong-kosongnya itu. Ya, boleh. Ini olinya 4 liter tapi nggak nyampe, saya rasa ini sisanya sekitar setengah liter ada ya Mas ya? Setengah liter. Nah ini oli filternya nih, apa namanya, saringan oli. Ini tadi saya nggak tahu ya, air filternya saringan udara guys. Jadi pas dilihat, memang saya lihat tadi tuh udah hitam banget gitu. Jadi mau nggak mau ya, kita mesti ganti saringan udaranya. Jadi pengaruhnya ngegas gitu ya Mas ya? Ya, pengaruhnya dari gas, tarikan gas. Tarikan gas ya? Efeknya ke bahan bakar, jadi nyedot bahan bakarnya lebih gede lagi ya. Tuh lihat tuh olinya tuh guys. Udah lewat tuh. Ampun. Stop. Tuh guys, mesinnya lagi dimukilap untuk keliling. Software service. Oh lihat tuh, tapi disini-sini tuh dikerjanya tuh lihat tuh. Luar biasa banget di servis ini, tuh lihat tuh, mesti lap barang tuh. Filternya baru, kelihatan nggak tuh warna merah? Baru oli filternya.
Oilnya udah masuk ke sini. Udah 1,5 liter. Oilnya mana tadi, Mas? Siap, Pak. Udah ya? Oke, siap. Tuh, lihat guys, kita lihat tuh. Lihat tuh, udah mengkilap. Keren kan? Mantap. Mantap tuh, ya tuh. Mantap, dikasih jempol tuh. Jempol dua. Ya, jempol dua. Dua banget, malah kalau bisa pakai kaki, kaki juga. Oh, jempol empat. Kaki, jadi empat. Jempol empat, guys. Nih, guys. Itu namanya siapa nih, Mas? Siapa nih? Ini Agus, Pak. Oh, tadi yang jawab telepon saya ya? Iya. Makasih ya, Mas Agus. Yang paling ganteng, Pak. Hah? Paling semuanya ganteng kok. Nggak ada yang beda. Kerjanya rapi, kerjanya bagus, guys. Rekomendasi ya. Banget. Jalan Raden Inten. Nah. Jalan Raden Inten, Shop and Drive, guys, namanya. Ini bagus, tuh, dia normal 13. Normal kata Mas Agus tuh. 13.50 sampai 14.80. Ini normal ya? Ya, normalnya. Oke, siap. Udah pakai beban, Pak? Hah? Lampu AC. Kenapa? Pakai beban, lampu pakai beban AC, ya. Lampu AC. Semua dihidupin ya? Siap. Oke, guys, ngidupin lampu sekarang. Sekarang ngidupin AC. Ya. Pun masih di atas 13 sampai 14 ya. Ya. Jadi aman kita. Aman, bagus, Pak. Siap, mantap. Oke, saya matiin ya. Ya. Makasih. Ada lagi, Mas Agus? Sudah. Udah selesai. Siap, guys. Luar biasa.